Oh no, what is this, boss? Wah, apa nih? Challenge apa lagi nih yang dikasih bos? Ada bantal 2 biji, pasti mau gebak-gebuk bantal kan? Silakan bos mau membrutalkan kami apa aja. Aku terima, bos. Ini gua banget nih, bro. Selamat pagi, boys. Pagi, bang. Pagi, bos. Pagi, luar biasa. Pres, kok ngalah ya, Pres? Kalian akan melakukan games siapa yang paling jujur. Aku jujur banget. Kalian akan saya bagi dalam 2 tim. Tim 1, Pras, Lolok, dan Dodit. Yes. Terima kasih banyak, bos. Gua setuju banget dengan tim ini. Akhirnya gua dipisahkan dengan Ebel. Susah. Pasti aku akan dibully sama mereka. Tapi mah aku tetap aja profesional. Selalu ngikutin apa kata bos. Rulesnya adalah kalian harus menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim lawan. Salah mulu aku pasti. Kalian akan melakukan games di atas batang bambu secara 1-1. Kalau kalian tidak bisa menjawab dalam rentan waktu 3 detik, maka tim lawan berhak memukul kalian sampai terjatuh. Aduh. Tim yang lebih dulu mendapatkan poin 5 akan memenangkan games ini. Lawan Oki gimana nih? Sekuat-kuatnya kau. Kalian siap? Siap! Pemain pertama, Pras versus Ebel. Aduh, mampus dah kata gua. Aduh. Bos. Pras dan Ebel, silahkan kalian suit untuk menentukan siapa yang akan bertanya pertama. Baik, pengawal saya akan masuk untuk membantu kalian memberikan batas waktu menjawab pertanyaan. Pras dan Ebel, kalian siap? Siap! Siapa paling jujur dimulai dari sekarang? Desta dan Vincent. Siapa paling tidak jujur? Gagal. Gawatlah Ebel. Dalam hati Ebel gagal. Pras, silakan pukul Ebel. Sengaja bos buat ngadu domba gua nih. Ebel, karena kamu terjatuh, jadi tim Pras yang akan mendapatkan nilai 1. Harusnya ada hitungannya, nggak dipukul. Bukan dipukul yang harus kau konsentrasikan, bodoh. Itu. Itu. Jangan kasih tekanan, dia udah tertekan. Nah, biar, makin sekalian, biar. Ini ya, bisa nggak? Bisa, bos. Bisa nggak Ebel kalau masuk kepalanya ditahankan aja 2 menit di dalam. Pemain selanjutnya, Lolok versus Osa. Ah, kalau Osa mah kecil sama aku. Kusikat sekali bantai nih. Bang Lolok ini dengan segala logat-logat Sumateranya nih dan suka agak ngegasnya ini, aku takut ditanya yang aneh-aneh, bos. Siapa yang kau lebih pilih jatuh miskin? Gita atau Babe? Lolok, silakan memberikan pertanyaan selanjutnya. Siapa nama bapak dan mamamu yang FBB-an di Singapura? Meninggi! Jawabnya meninggi! Osa, silakan. Demi Landeka, kau pilih cerai atau poligami? Lolok, saya nyatakan gagal.
Pertanyaan cerai dan poligami adalah pertanyaan yang tidak akan aku jawab karena hal itu yang akan kuusahakan tidak terjadi dalam kehidupan rumah tanggaku. Dasar pandai kau, Mamang Osa. Setan. Kalian siap? Siap. Siapa paling jujur? Dimulai dari sekarang. Kau beli cerai apa poligami? Poligami. Bisa jelas dong. Ya aku tim situ aja lah. Oki, silakan dengan pertanyaan kamu. Miskin atau sakit? Sakit. Emang hati ini, aku udah sakit. Akan ini obatnya gimana? Betul. Oh iya. Apa di atas? Siapa yang paling buruk memimpin? Awe apa Ajis? Awe. Sekarang gantian, kamu lebih milih Ajis atau Awe? Ternyata kalian sangat jujur. Untuk itu, kedua tim saya beri nilai yang sama.